siswalayan.com. Oke, kali ini kita akan menunjukkan satu produk yang namanya adalah atasan stick pita. Oke, seperti ini penampakan di depannya. Oke, kita geser sedikit. Oke, ini bagian sampingnya. Oke, jadi tetap dia tanpa lengan supaya apa nyaman. Nah, ini bagian belakangnya simpel dengan tetap ada tulisan Bali yang mencirikan khas Bali. Jadi tulisannya itu bukan di sablon tapi dari stick pita. Oke, stick pita seperti ini, dan ini bagian lehernya juga seperti biasa. Ini kita neci supaya kayaknya tidak keluar, dan kita necinya keliling melingkar di semuanya, di pinggir-pinggir semua kainnya. Nah, ini yang namanya adalah stick pita. Stick pita itu seperti ini. Ini adalah pita yang kita jahit di bagian tengahnya, kemudian kita bentuk sesuai dengan artnya kita atau sunan seninya kita. Nah, sehingga dia tampak lebih elegan. Jadi coba bukan cuma di leher atas tapi juga sampai ke bawah-bawah nih stick pitanya nih. Banyak banget, lengkap banget. Dan stick pitanya itu bukan satu warna tapi dia gradasi. Oke. Nah, dan ini bagian tangannya tetap kita neci keliling dan dia tetap you can see. Dan bagian dalamnya kita jahit double seperti itu supaya awet. Nah, ini penampakannya supaya kalian lihat lebih jelas. Nah, jadi dia banyak sekali double-double seperti itu. Jadi supaya dia lebih awet ya fungsinya. Nah, ini necinya. Ya, benangnya tinggal digunting aja sih, itu ya biasalah hasil-hasil jahitan yang lupa digunting. Nah, ini untuk penampakan full di bagian sampingnya kurang lebih seperti ini. Dan bagian belakangnya ada yang penasaran nggak? Oke, sebentar. Nah, ini dia, ini bagian belakangnya. Ini sekali lagi tulisan Balinya itu bukan di sablon tapi kita pakai stick seperti itu. Kita bentuk dia sampai dia membentuk tulisan Bali. Nah, ini bagian depannya full banget kan sticknya kan. Nah, kita nggak hemat-hemat kalau untuk pitanya nih, kita fullin aja seperti itu. Oke, kiranya cukup sekian ya untuk atasan stick pita kali ini. Untuk keterangan lengkap tetap kita tulis di bagian description di bawah, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Oke, cukup segitu aja. Terima kasih sudah menonton Hidup UKM Indonesia. Bye bye.